Isu pungutan pajak sepeda ini negara yang sudah terapkan. Beredar kabar Kementerian Perhubungan akan menyiapkan aturan soal pajak sepeda. Namun, hal itu langsung dibantah oleh Kemenhub karena yang tengah diatur adalah kegiatan bersepedanya. Tidak benar, Kemenhub sedang menyiapkan regulasi terkait pajak sepeda, jelas dia dalam keterangan tertulis. Namun, sebenarnya pajak untuk sepeda berlaku di sejumlah kawasan di dunia. Ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat yang memungut pajak sepeda. Berikut beberapa negara yang memungut pajak sepeda. 1. Negara bagian Oregon, Amerika Serikat dengan ibu kota Salem. Oregon merupakan salah satu negara bagian di Amerika Serikat. Pajak tersebut akan berlaku pada penjualan sepeda dengan diameter roda 26 inci atau dengan harga eceran $200, setara dengan Rp2.800.000. 2. Negara bagian Hawaii dengan ibu kota Honolulu. Kota Honolulu di Hawaii juga menerapkan pungutan pada sepeda dengan roda ukuran 20 inci. Hanya saja bentuk pungutannya berupa registrasi atau pendaftaran sepeda. Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sepeda akan mendapatkan stiker yang harus ditempelkan pada tabung kursi rangka yang menghadap ke arah depan. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Subscribe, channel, and play. Subscribe, yeah!